jauh-jauh datang surprise dari nih. Ya, surprise buat saya, buat Kang Arman. Oh, I see. Jauh-jauh dia datang dari luar negeri. Oh, spesial untuk Justin. Enggak tahu saya. Nanti kita lihat aja langsung. Oke, langsung aja kita invite, inilah dia. Surprise untuk Kang Arman. Sorry. Andi tetiasa bahasa Inggris. Are you Justin? Yes, Justin the Black. You must be kidding. Yeah. You Justin the Black? Yeah. I'm fine. Cawang banjir. Saya naik ojek, jalan becek. Oh, you can speak English? Oh, tiasa sakedik-sakedik. Yeah, yeah. Thank you. Ngomong-ngomong, gerobak minyak di taruh. I'm singer. Mesin jahit? No. Sedang. Okay. Yeah. Sedang. Kapan saya diusir? Saya mau pulang. Okay. Justin, terima kasih sudah datang ke ini talk show. Kiki. Ya, Gigi. Tahu Ben Gigi? Tahu Gigi. Tahu. Jadi ini Arman Maulana ini pernah datang untuk nonton konser Justin. Ya. Waktu itu saya konser. Dia datang di depan ya, sini bawa ini asongan. Salah. Bukan Arman yang ini saya tahu. Dre, setahu gue yang kemarin gue tonton Justin hidungnya agak mancung. No. Coba bisa dijelaskan. Dulu waktu konser saya masih mancung, pas begitu saya datang kemari, saya pakai kacamata, saya kejedot pintu, hidung saya. Ya. Saya suka berarti ini hidung palsu mungkin. Iya. Saya capi. Tahu. Saya nonton juga ya. Padahal saya nonton dia di TV, dia bisa lihat saya. Dia bisa lihat langsung, luar biasa. Seperti saya bilang tadi, bisa melihat yang sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Iya, goib gitu ya. Berarti goib. Tapi saya suka tadi Justin begitu masuk gayanya ya. Gayanya. Mantap. Bisa diulang. Iya. Aduh, kayak baru turun dari kuda gitu. Iya, oke. Ladies. Panggil dia, Justin. Oke, ini dia Justin. Pasti sering nonton Tukul. Yeah.